lamun bener-bener sira setan turik sing sakti tumenggung caraka adepi. La ilaha illallah. Biar aja. Biar aja ke. Kan ke setan sing kali sana kan. Kan kakang. Sing menengani kali wareng bakal harus nganggur ku. Ya mongkol setan bakal seperagat. Ya mongkol setan yang gelok. Kang. Bisulah apa-apa sih tadi ya mengkanan kak. Dan yang raine kayak rapi nere ya kang. Setan si loyo. Setan ku tergantung esuk-esukannya. Bakal masih kandel solot bareng kini silah apa-apa bulan kaloyo setan gentayang gentoyong masih harus di pecut metu maning hari mau beli jelagak mau beli mongkonon tolong ya kang ya kayak Rabi Nira iya harus mati kayak Rabi Nira oh pas surip pun kayak Rabi Nira setan ya artinya katone kak bayangan buat kita majoti ini apa setan gelangnya gede setan gelangan bu ikan nih karena setan ki bisa lumas kan anak toko emas tadi kan anak kan harus mati abas lo bari PK oleh emas wah oh edan masuk kita bukan buku mati kian reti imbalan kita ki gagal najan bisa menemukan titik terang asalnya setan singin di ternyata saking gerojokan sewu tapi kita dulu mampu kanggo nyandak beban dana setan mau karena pak kini jelas-jelas Gusti Prabu menginginkan bukti kudu bisa nyandak beban dana setan najan itu bentuk raga nih setan tapi busananya utawa remak utawa rambutnya nyata-nyatanya kita kabeh seluruh para dia disatukan kekuatannya orang mampu nyandak beban dari setan mau yakin mabripun baik memang kenyataannya mengkoten kan mangga kula laporaken dumateng Gusti Prabu Abisena kan apa anane kan pepatah mengatakan kegagalan merupakan kemenangan sing tertunda najan kita gagal tapi jadi waktu kita bakal bisa nyandak setan mau setiap kita menemukan titik terang yen bapak setan mau asal saking gerojokan sewu aja kelayatan tinggalkan gerojokan sewu kita melebuni pendopo agung Kediri menghadap marang Gusti Prabu Abisena kanggo melaporkan yen bahwasane setan mau asal saking gerojokan sewu Gusti Prabu aja kaget ketiwasan Gusti Prabu ayo rik malam ayo kita berbarengan ya kincang ikakan Pati Arya Manggala kecewa rasa dengan ti kecewa rasa
kulit kelawan kulite. Ngarep sapa maning sing nyayangi yen ora kang ngawi dhewe. Sareng mamaji siti minangkane imani mani mani wong waduluran wong waduluran. Dewi Rumi nyandang isin miran sing akhirnya jadi merkayangan gara-gara akibat perbuatan yang mung lanang. Dewi pusing pikiran yang pikiran mulanya isun dendam kesumat kelawan wong Kediri terutama pemimpin kadene Kang Mas Amisena sengaja gawe. Onar ning pemerintahan Kediri iwal kejaba aku. Setiap bengi isun merayap ning di anane jabang bayi iwal mangsaku. Ning di bocah cilik kang masih sore ning latar iwal makananku. Terutama wong meteng. Tobat. Rasa dendam menggebu-gebu dening dadane Dewi Rumi. Nanti isun lepas kontrol, lepas kendali, rasa ambekan menggamesah. Gorokan kesat kepengen nginum. Duh. Dakate semono isun arep lirin ning sore wiwitan. Arep muliakan tenaga lan maning arep ngormati khususe wong Jati Mulia. Dalam rangka ruat bumi api pesta rakyat wabil khusus kangge mamaku wu sarang mimiku wu uga kanggo karang taruna sekabeh bae wong Jati Mulia atensi ini dari apa kini nang tulisannya lembut-lembut baca kakan gak gila ngora katon ayap oh, pada bae orang kunukun begar lembut gue beli katon je. Kang Ucok, sing gede makaton. Kang Ucok, Kang Sandi, minta lagune. Apa kini lagune? Nunggu waktu tak nunggu apa kini? Orang katon kini matane. Ne, khusus kanggo mamaku sarang mimiku wu. Kanggo sesepu panca indra abah manan. Babi khusus kangge. Dosa apa dia?
Lena. Tapi kelawan itik ada ngati Dewi Rumi Mall bakal berhenti. Eh, wong-wong Kediri, aja enak tuh manina saliramu. Tuh merapa isun bakal gegeran der. Iya. Kakang siung lho. Kula lawan sekabeh prajurit saking Pulau Bangka. Maksud kelawan tujuan anggone ngiring tumindake panjenengan. Ananging kula rasa kena kaget kakang. Apa sih dimaksud kelawan tujuanipun panjenengan sehingga kawo lawan sekabeh prajurit saking Pulau Bangka panjenengan sampun aling-aling selendang sinaloka sepatus angler wajah kumateng kula lawan sekabeh prajurit saking Pulau Bangka kakang. Enggak yang paman Surabaya, apa mulanya aku cengker saya secara Pulau Bangka kairing kawan sekabeh buat dia balaku karena aku lagi ambil tujuan, aku lagi ambil cita-cita si turut terlaksana paman Surabaya. Lagi ngetuh ini cita-cita. Cita-cita ingkang pun apa Mas Putra? Segera terus terang, mbok menawa paman bisa bantu atas cita-citane panjenengan. Eh kawruhane paman Surabaya. Nggih, mangga. Tujuanku kalian. Aku kepengin tumeka ing tlatah Kediri. Aku kepengin anglamar putrine Prabu Amisena. Ratna Manggali arane paman. Iku tujuanku paman Surabaya. Pengen ngelamar. Ya. Ingat Mas Putra, panjenengan kan istri wis 39. Loh kenang apa? Masih ngidam-ngidamkan sekelawan sawi jenewa noja kang aran Ratna Manggali. Paman Surabaya. Heh kula. Memang kelawan kenyataan. Karwa wis 39. Anamu aku urip ana ing martapada tiung sempurna. Yen be aku turun taut dan suci. Lawan kesemani wong ayu Ratna Manggali paman tobat paman aku beli kuat iki paman lamun panjenengan bener temen tinemenan pengen kelakon kelawan putri saking Kediri kaya dene Ratna Manggali paman siap paman anggone bantu apa sing cita-cita akan marang panjenengan Mas Putra mulai semur paman Surabaya nggih mangga siapkan sakabeh wajah balaku. Angga. Siapkan perlengkapan alat perang karena apa? Lamun tuh Prabu Amisena menolak segala penglamar aku ini saya paman Kediri bakal tegawai karang abang maring aku iku tekanku paman najan kula siap anggone membantu panjenengan apa sih bakal terjadi paman siap hidup atau mati Mas Putra bagus paman lamun paman usan siap mulai semua aja kelayatan ya mumpung jaga timang pasti paham barainya kita berbarengan tumaka arik telatah Kediri ayo paman ayo siap 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 siap